Sejarah telah menceritakan dirimu, ya Rasulullah, dilahirkan dalam kemiskinan dan yatim piatu. Namun tak pernah terdengar engkau berkeluh kesah terhadap nasib yang menimpamu. Kesabaran dan ketabahan mendorongmu mengharungi segala ranjang hidup. Pengalamanmu sebagai seorang anak yatim mengajarmu arti sebuah kasih sayang. Engkau amat mengasihi dan menyintai anak-anak yatim. Pernah di suatu pagi hari raya, engkau bertemu dengan seorang anak kecil yang menangis, sedangkan teman-temannya yang lain sedang gembira berhari raya. Engkau merapati anak kecil itu dan dengan penuh kasih sayang engkau menyapanya. Anak kecil itu menjelaskan bahwa ayahnya telah mati syahid dan ibunya telah berkahwin semula. Hari raya telah tiada buat dirinya. Menitis air matamu, ya Rasulullah. Mendengarkan penjelasan itu, lalu engkau menawarkan dirimu menjadi ayah dan Aisyah menjadi ibu kepada anak kecil itu. Pelawaan itu disambut dengan penuh kegembiraan dan kesyukuran. Begitulah sifat kasih sayang yang telah engkau tunjukkan terhadap siapa saja, terutama kepada mereka yang menderita. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Habiballah, salamun alaik. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Habiballah, salamun alaik. Yeah.
dapat ku dekat dirimu. Tiada kata yang dapat aku ucapkan, hanya Tuhan saja yang tahu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Ku tahu cintamu kepada umat, umat di umat. Ku tahu kau bimbangnya tentang kami. Ya Rasulullah, engkau insan yang telah dikurniakan akhlak terpuji lagi mulia. Kesabaran dan kemaafan bukan sahaja kepada sahabat dan orang mukmin, malah terhadap mereka yang memusuhimu. Kelembutan dan kelunakan hatimu pernah memaafkan seorang musuhmu, Da'sur bin Harith, yang telah meletakkan pedang di lehermu dengan niat mau membunuhmu. Apabila Da'sur bertanya, siapakah yang dapat menyelamatkan nyawamu di waktu itu? Engkau memberitahu bahwa hanya Allah yang mampu menyelamatkanmu. Menggeletar tubuh Da'sur apabila mendengar jawaban itu. Lalu pedang di tangannya gugur ke bumi bersama gugurnya keangkuhan dan kesombongannya. Dengan kemaafan itu, akhirnya Da'sur melafazkan kalimat syahadat dan memberitahu kaumnya bahwa dia telah bertemu
dengan orang yang terbaik pekertinya di antara manusia. Itulah dirimu, ya Rasulullah. Ya Habib Allah, salamun alaikum.